Anda menyaksikan News Update, saya Poppy Zaidra, pemirsa. Cawapres Ma'ruf Amin mengunjungi Pondok Pesantren Progresif Bumi Solawat di Desa Lebo, Sidoarjo. Ma'ruf Amin berjanji mengentaskan kemiskinan dan juga menyiapkan skema pembangunan ekonomi bangsa yang disebut Arus Baru Ekonomi Indonesia Bersama. Ma'ruf Amin memohon doa restu dan dukungan kiai santri dan pengajar di pesantren modern tersebut. Ma'ruf memaparkan konsep ekonomi bernama Arus Baru Ekonomi Indonesia. Konsep ekonomi tersebut diklaim lebih adil dan juga menyejahterakan bangsa Indonesia. Ya, saya silaturahim berkunjung pada kiai. Saya bilang saya ini dari komunitas kiai, masa santri, karena itu karena saya dipilih oleh Pak Jokowi menjadi calon wakil presiden, saya harus keliling, harus soan, harus minta restu, doa, tentu minta doa.